Bakar, bakar, bakar. Dan data yang sudah ada itu yang akan ditangkap dalam waktu yang singkat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon kepada kita semua percayakan persoalan ini kepada pihak kepolisian yang saat ini sudah bekerja. Tim sudah ada di sana, dari Polres Lombok sudah ada bantuan, dari Polda Sumatera sudah ada, dari Brimob.